Perkara aneh berlaku bila Syuaib sapa adik Miza, ibu semua baru perasan. Itu topik yang ingin Cik Kiha kongsikan. Selamat datang ke Koci TV. Setelah lama menanti, akhirnya pelawak Syuaib dipertemukan dengan kanak-kanak wajah mirip arwah isterinya, Siti Sarah Raisuddin, iaitu adik Miza. Momen bahagia itu dirakamkan dan dimuat naik di akaun Instagram milik bekas ibu mentua tirinya, iaitu Siti Fatimah Subri atau lebih mesra disapa Mak De. Menurut Mak De, pertemuan itu merupakan suatu yang sangat istimewa buat mereka sekeluarga. Malah, menerusi coretan di hantaran itu juga, Mak De berharap hubungan mereka sekeluarga bersama adik Miza berpanjangan. Alhamdulillah, terlalu besar rezeki ini dapat berjumpa lagi. Kali ini satu keluarga. Semoga ikatan ini terus berpanjangan, tulisnya. Selain pertemuan itu, apa yang menarik perhatian netizen adalah reaksi Syuaib sewaktu memandang adik Miza. Pandangan dan renungan Syuaib dengan mata yang redup itu membuatkan netizen tidak dapat menahan sebab. Tak lepas pandangan Syuaib dekat adik Miza, akhirnya dapat ubat rindu dekat arwah, komen seorang netizen. Cara Syuaib panggil ibu tu buat aku sebab. Pandangan Syuaib pada masa salam tu nampak sangat dirindu pada wajah tu, coret seorang lagi netizen. Apalah agaknya dalam hati Syuaib, akhirnya dapat juga jumpa kita pula yang sebab tengok cara Syuaib pandang adik Miza, tulis netizen. Terdahulu, tular video seorang kanak-kanak yang dikatakan wajahnya mirip penyanyi Allahyarham Siti Sarah Raisuddin. Menerusi video yang dibuat naik di TikTok, netizen mengatakan wajah kanak-kanak perempuan yang memakai baju oren dan berhijab itu saling tak tumpah seperti arwah Siti Sarah. Dalam majlis sebuah indah yang berlangsung di Putra Glass Hall, Putrahaid, Syuaib menyerahkan mas kahwin sebanyak 8,288. Untuk info, Syuaib atau nama sebenar Syamira Muhammad telah mendirikan rumah tangga dengan Fatih Nikmatul Adawiyah Hanifiah Wati pada 23 Jun lalu. Syuaib sebelum ini pernah berkahwin dengan arwah Siti Sarah pada tahun 2011. Hasil perkongsian hidup bersama arwah Siti Sarah, mereka dikurniakan 4 cahaya mata, Wais Al-Qarni, Zahira Talita Zahra, Arif Matin dan Ayash Afan. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.